Mak Lukman ada? Ya, saya Ustazah. Hai, Ustazah. Ya. Cikgu. Ya. Okay. Oh, bagus. Kat rumah makan. Okay. Thank you, anak-anak asrama cikgu. Boleh je nak tunjuk kat cikgu kamu tengah study, kamu ada kat dewan makan, kat bilik prep. Ha, bagus semua, Sarah Nabila. Terima kasih. Okey. Ha, ramai duk tengah prep rupanya. Oh betul lah, dah balik asrama dah. Okey, Mbak Diana. Cikgu Madana kan, dia tak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi memberkati kelas kita pada malam ini, cikgu menjemput Amal Luqman bin Muhammad Nazri untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa yashur alayna min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Amal Luqman. Terima kasih sangat. Dah dua kali dah dia tolong baca kat Makak Cikgu. Baik. Apapun Cikgu kena akurlah dengan kehendak penaja. Jadi sebelum kita mulakan, Cikgu share dulu pesanan penaja. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak cikgu. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, cikgu akan mulakan kelas kita pada malam ini. Baik, kelas bimbingan perdana SPM 2021. Cikgu harap sangat kamu bagi tumpuan malam ini sebab apa yang cikgu nak bincangkan adalah rumusan markah 30. Anak-anak cikgu, banyaklah. Baik, markah 30 tu banyak. Tetapi cikgu bukan nak menakutkan kamu, cikgu harap kamu dengar elok-elok sebab kita macam rumusan yang lama tak apalah, tapi benda yang berlalu kan. Yang lama dia dah bagi siap-siap fokus ataupun kata kunci, tapi yang ni kamu kena cari kata kunci kamu sendiri. Baik, cikgu Raizan, comel. Okay. Standard pembelajaran kita pada malam ini ialah membaca untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan maklumat dari bahan
daripada bahan dan sumber yang berbeza dengan betul menggunakan pelbagai teknik bacaan. Baik, pertama baca, kemudian kita akan cari persamaan dan perbezaan maklumat dan yang kemudian kita akan pindahkan maklumat tu dalam rumusan kita nanti. Baik, sebagai pengenalan rumusan, cikgu rasa memang cikgu kamu semua dah bagi tahu benda ni tapi cikgu tetap nak kamu ingatlah walaupun cikgu akan cepatkan tapi kamu tolong dengar. Okey, pertama sekali bahan petikan. Petikan berdasarkan bahan sumber yang mempunyai tidak kurang daripada dua fokus. Jadi tidak kurang daripada dua fokus menurut sumber yang cikgu tak boleh nak nyatakan tahun ni kemungkinan besar hanya dua fokus lah, tak akan ada tiga fokus. Okey. Yang kedua, jumlah bahan. Bahan terdiri daripada sekurang-kurangnya dua bahan tetapi mempunyai tema yang sama. Contoh, petikan prosa, puisi dan grafik. Okey, yang ketiga, tugasan tidak dinyatakan dalam soalan. Dan yang nombor empat, tidak melebihi 120 patah perkataan. Yang ni memang kamu kena akur lah, memang termaktub, tidak akan, tak boleh lebih daripada 120 patah perkataan. Okey. Seterusnya, langkah-langkah penulisan rumusan. Pertama sekali, mesti baca soalan ataupun baca arahan soalan. Jangan abaikan langkah ini kerana amat penting. Dalam arahan soalan terdapat beberapa kehendak soalan seperti menulis rumusan dan panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey. Yang kedua, kenal pasti tema dan fokus. Okey. Tema lain, fokus lain. Okey. Fokus biasanya ada fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Okey, nombor 3, cara nak menulis rumusan, tiga komponen penting yang kamu kena ingat. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi dan yang ketiga adalah kesimpulan. Dan, ya. Tak dengar ke? Dengar kan? Dengar cikgu. Saya pakai earphone baru dengar. Oh ya ke? Kalau tidak tak dengar ah? Dengar cikgu. Dengar. Dengar cikgu. Dengar. Baik, cuma nak bagi tahu kamu, kali ni penanda wacana sangat-sangat, bukan sangat-sangat, memang kamu kena guna penanda wacana. Okey, gunakan penanda wacana yang sesuai untuk menyambung idea. Satu lagi cikgu akan bagi contoh semua. Dan yang keempat, kira dan tulis jumlah patah perkataan. Okey? Baik, kamu mesti kira sebab kalau tidak, kalau cikgu takut kamu terlajak. Okey? Kira elok-elok. Okey, teknik atau strategi menjawab rumusan, baca. Kamu mesti baca kedua-dua bahan. Sebab bahan tersebut mempunyai fokus yang berbeza tetapi tema yang sama. Baik, fokus. Yang ni cikgu bagi tahu anak murid cikgu, ingat PKPQ. Okey? Sebab P yang pertama punca. Punca sama sererti dengan dia adalah faktor, sebab, K kesan, akibat, implikasi, impak. Tapi susunan cikgu tak betul lah ni, PKPQ. L langkah, usaha, cara, strategi. Faedah, kebaikan, kelebihan, kepentingan, keistimewaan. Masalah, kekangan dan halangan. Peranan, tugas, tanggungjawab. Ciri-ciri, kriteria, sifat. Kemudian, kamu mesti garis isi penting untuk ditulis dalam bentuk isi tersurat. Seterusnya, cara menulis rumusan. Pendahuluan dua markah. Sebaris ayat sahaja. Okey, tulis pendahuluan selepas menulis isi dan kesimpulan. Okey, mengelakkan kesilapan menulis fokus. Okey, yang kedua, isi perlu ambil daripada kedua-dua bahan. Sekejap lagi cikgu akan tunjuk kalau kamu tak ambil isi daripada kedua-dua bahan. Okey. Yang ketiga, penutup kesimpulan. Sebaris ayat sahaja merangkumi, bukan pendapat tau, tema, cadangan dan kesan. Okey? Tema, cadangan dan kesan. Ingat yang tu. Dan yang terakhir, kira patah perkataan. Boleh setakat ni? Cikgu. Okay. Boleh. Boleh. Ini cara atau petua untuk mengesan isi.
Kalau ikutnya penanda wacana, selain daripada kita nak cari kata kunci tu, kita kena tengok penanda wacana. Biasanya selain itu, di samping itu, seterusnya, tambahan pula, kemudian dan lain-lain adalah isi. Okey? Cara nak petua lah. Okey? Kalau langkah pula, hendaklah, perlulah, haruslah. Okey, menggunakan imbuhan me ataupun menggunakan imbuhan me. Dan kepentingan, kebaikan, dapat, mampu, boleh, berupaya. Kesan pula, kesannya, akibatnya, menyebabkan, menjadikan, mendatangkan. Okay, yang ni petua-petua dia lah. Tapi kadang-kadang tu tak semestinya juga. Dia bergantung pada soalan lah. Okay. Tapi kadang-kadang memang membantu. Okay. Baik. Petikkan satu. Right. Cikgu nak kamu baca dulu anak-anak cikgu. Baca dari perenggan yang pertama. Baca arahan perenggan pertama, kedua. Cuba kenal pasti fokus apa yang nak dibincangkan. Perkataan apa yang kamu rasa kamu boleh jadikan sebagai kata kunci supaya fokus kamu tak lari. Fokus kamu betul. Permainan tradisional merupakan permainan yang dicipta oleh masyarakat tradisional. Ayat yang pertama, iaitu merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh masyarakat itu untuk satu tempoh yang tertentu. Adakah langkah? Adakah faedah? Ataupun tak ada apa-apa? Faedah. Faedah? Apa yang ada apa-apa? Tak ada apa-apa. Kan? Permainan tradisional ini juga sebagai pelengkap alam kanak-kanak pada masa silam untuk berkongsi keriangan dan kegembiraan. Ada tak isi? Cikgu just lah nak bagi sedikit apa? Nak tak ada kata, rasanya cikgu. Ya, tak ada. Bagi cikgu lah. Cikgu rasa perenggan pertama tu mungkin lah tak ada isi pengenalan lagi. Pengenalan je. Ya, pengenalan je. Bagus. Okay? Baik. Kita baca seterusnya. Permainan tradisional ini dapat meningkatkan daya kreativiti dan memupuk semangat berpasukan. Tadi cikgu ada bagi. Cikgu ada. Ya? Faedah. Bagus, bagus sangat. Jadi kalau kamu ada petikan dekat kamu, kalau kelas cikgu, cikgu suruh highlight. Okey, ataupun gariskan. Pertama tu kamu startlah dengan perkataan dapat supaya kita tahu. Dapat itu tadi pun cikgu dah bagi kan, dia punya petua dia adalah faedah, kebaikan, kepentingan, kelebihan. Semua sama aja. Kamu nak tulis mana-mana satu pun tak apa. Kalau pelajar daripada sekolah agama, maslahat pun kita terima. Okey? Meningkatkan daya kreativiti dan di sini adalah bonus lah untuk kamu. Dan memupuk semangat berpasukan. Dah ada dua isi dalam satu ayat. Okey? Tanpa melihat warna kulit mahupun agama, permainan tradisional dilihat sebagai permainan rakyat yang dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Ada isi tak? Ada. Kat mana tu? Ayat mana tu? Dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni. Bagus. Okey, bagus. Okey. Jadi isi apa tu? Fokus apa? Tentang? Masyarakat. Maksud cikgu, kata kunci dia. Masih faedah. Faedah. Ya, masih kebaikan, masih faedah. Okey. Kini, kerajaan sudah pun menjadikan permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong ke negara kita. Ada isi dah kat situ? Ada. Apa isi dia? Apa isi dia? Dapat menarik pelancong negara kita. Yes, untuk kan? Untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. Bagus. Masih kata kunci apa? Faedah. Faedah, bagus. Okey, bagus. Yang di luar jangkaan, pelancong asing berasa teruja dan takjub dengan warisan bangsa kita dan sanggup tinggal lebih lama di sini hanya untuk mempelajari permainan tradisional kerana pelancong sedar akan peribahasa sambil menyelam minum air. Ada isi tak? Ada je. Tak ada kan? Dia cuma huraian dia. Hal
Hal ini sekaligus menjana pendapatan negara melalui industri pelancongan yang semakin meningkat. Ada isi tak? Ada. Siapa tu? Sekaligus menjana pendapatan negara. Ya, sekaligus menjana pendapatan negara. Sebenarnya melalui industri pelancongan tu kamu nak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa. Isi dia hanya menjana pendapatan negara. Okey, bagus. Memang sangat bagus. Baik, sambungan bahan yang pertama. Usaha menghidupkan kembali permainan tradisional boleh dilakukan oleh pihak sekolah dengan menubuhkan kelab permainan tradisional dalam aktiviti co-curriculum. Ada isi dan ada kata kunci apa yang kamu rasa lah? Fokus dua. Fokus dua, ya. Fokus dua berkaitan dengan? Usaha. Ya, usaha. Yang ni bagus lah. Usaha. Ah, bagus. Petikan ni dia bagi kat kamu siap-siap perkataan usaha. Tapi cikgu bagi tahulah. Cikgu rasa kalau petikan yang sebenar dia takkan baik hatilah nak bagi kat kamu perkataan usaha tu. Okey? Tapi kalau usaha, anak-anak cikgu kamu kena ingat, kamu kena ada subjek. Apa yang nak buat ni anak-anak cikgu? Kena ambil isi daripada mana? Kena ambil isi daripada maklumat. Mana? Ya, daripada mana? Ya, sekolah. Pihak sekolah. Okey? Pihak sekolah. Okey, perkataan dengan tu boleh buanglah. Menubuhkan kelab permainan tradisional dalam aktiviti co-curriculum. Okey? Okey, itu isi dia. Dalam pelan induk pembangunan pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM turut memperuntukkan seni, warisan dan budaya dalam aktiviti co-curriculum. Ada isi lagi tak? Ada. Ada siapa? Tadi usaha pihak sekolah betul tak? Ni usaha siapa pula? Ni usaha siapa? Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey. Turut memperuntukkan seni, warisan dan budaya dalam aktiviti co-curriculum sampai habis. Okey. Seni, warisan dan budaya bangsa Malaysia yang dimaksudkan termasuklah tarian, muzik, kraf, tulisan jawi, syair, permainan tradisional dan seni mempertahankan diri. Ada isi tak? Tak ada huraian. Ya, bagus. Sebab dia kata seni apa kan? Seni warisan tu termasuk apa? Huraian dia. Seterusnya, anak-anak cikgu. Seterusnya, apa dia? Petua dia dekat sini. Ada isi. Kata hubung, betul tak? Kata hubung kan? Kata hubung seterusnya. Memang ada isi. Penyebaran maklumat tentang permainan tradisional kepada masyarakat perlu dilakukan melalui media masa. Media masa. Okey, jadi penyebaran maklumat sampai media masa. Kamu kena highlight. Hal ini dikatakan demikian. Kalau kita buat karangan pun, hal ini dikatakan demikian tu apa dia anak-anak cikgu? Huraian. Yes, huraian. Jadi yang tu bukan isi, nah cikgu pun tak mau baca. Kemudian, Jabatan Warisan Negara menganjurkan festival dan kempen bagi mengetengahkan permainan tradisional kepada masyarakat. Ada isi tak? Ada. Siapa yang buat ni? Siapa yang buat? Warisan Negara. Jabatan Warisan Negara sampailah kepada masyarakat. Bagus. Bagus sangat-sangat. Baik. Anak-anak cikgu, ada perkataan sebenarnya yang kamu boleh guna sebagai, sama ada kamu nak ambil sebagai tema ataupun kamu nak ambil sebagai penutup kamu. Kat mana kita boleh ambil? Kat mana kita nak cari tema dia sebenarnya anak-anak cikgu? Kat mana? Sebenarnya anak-anak cikgu, kamu boleh tengok dekat bawah ni. Melestarikan permainan tradisional. Okay? Melestarikan permainan itu tradisional. Itu tema cikgu. Ya. Sebab tu okay. Tema. Ya. Tema kita sebenarnya permainan tradisional. Tapi melestarikan ni kita boleh guna sama ada. Tapi sebab dalam usaha dia dah sebut usaha menghidupkan kan. Jadi nanti kita nak buat ayat untuk perenggan fokus dua. Yang perenggan fokus satu sebab kita nak buat kebaikan kan, kebaikan permainan tradisional. Tapi melestarikan ni nanti kita boleh buat, kita boleh letak dekat kesimpulan. Okey, kita boleh letak dekat kesimpulan. Sebab kita tak boleh ambil ayat dalam petikan. Okey, untuk kesimpulan nanti cikgu tunjuk. Kalau kamu, kita kena tambah ayat, kita kena tambah ayat sendirilah. Kat mana?
macam dalam bahan ni lah, bahan satu. Okey, bahan satu kita tak boleh. Kita pindah maklumat saja anak-anak cikgu. Kita hanya boleh tambah penanda wacana saja. Faham tak? Sebab saya lagi cikgu tunjuk kat kamu, ada yang salin tak lengkap, memang tak dapat markah. Ada yang tukar perkataan pun tak dapat markah. Okey, sebab kalau perkataan yang dia tukar tu betul tak apa. Sebenarnya konsep rumusan ni kamu hanya pindah maklumat. Kalau cikgu bagi tahu salin bulat-bulat. Okey, salin bulat-bulat. Kecuali kita tambah kata hubung ataupun penanda wacana. Okey? Boleh setakat ni? Boleh cikgu. Cikgu. Sebenarnya anak-anak cikgu, kalau bahan grafik, sebelum kalaulah kamu tengok, kamu nak baca soalan nanti, kamu dapat soalan, kamu tengok rumusan, kamu tengok sama ada petikan ataupun bahan grafik. Okey? Kalau bahan grafik, sebenarnya kamu sangat beruntung sebab kamu akan tahu fokus utama ni ada dekat bahan grafik. Senang kita nak cari. Yang ni memang petua yang diberitahu oleh orang-orang yang tertentu. Okey? Baik. Kalau kamu tengok produk pelancongan. Produk pelancongan. Kata kunci dia apa? Permainan tradisional ni sebagai satu produk perancangan ataupun dapat mengisi masa lapang. Apa kata kunci kat sini? Faedah. Ya. Jadi sebenarnya bila kita tengok bahan grafik, kalau kat sini adalah faedah, maknanya dalam petikan mesti ada faedah. Faham tak? Sebab kata kunci fokus untuk fokus bahan yang kedua ni wajib ada dalam fokus bahan yang pertama. Faham tak? Faham. Bagus. Jadi pertama. Okey, untuk bahan dua ni ada berapa isi? Empat. Banyak dah isi dia yes, bagi. Yes, saya cakap betul. Banyak kan isi dia bagi. Okay. Baik. Anak cikgu seterusnya. Okay, ha inilah. Kita gariskan kita punya isi. Okay, dapat meningkatkan daya kreativiti, memupuk semangat berpasukan, kemudian dapat menghidupkan kesuburan norma kehidupan murni, untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita, menjana pendapatan negara. Sebenarnya yang dapat-dapat ni apa dia ni? Apa tema dia? Apa kata tema dia? Permainan tradisional. Bagus, permainan tradisional. Jadi kalau kamu tak letak perkataan tema ni, nanti mungkin salah lah. Okay? Yang ini, okay yang ni cikgu saja garis dengan color line supaya kita nak membezakan fokus yang kedua. Okey, fokus yang kedua. Okey. Usaha kan? Usaha yang ni mesti ambil lah subjek sampai habis. Subjek yang ni pihak sekolah, yang ni Kementerian Pendidikan Malaysia sampai sini. Yang ni sebabnya ayat sonsang, sepatutnya media massa yang menyebarkan maklumat kan? Tapi penyebaran maklumat melalui media massa. Jadi subjeknya adalah media massa. Yang ni Jabatan Warisan Negara. Okay. Dan cikgu ambil jugalah, cikgu highlight kat sini sebab nanti cikgu nak ajak kamu cara nak buat kesimpulan. Okay. Boleh? Boleh cikgu. Okay, cikgu teruskan. Okay, yang ni macam tadilah, yang ni kita gariskan. Cikgu gariskan dengan color yang sama dengan bahan grafik, bahan petikan, betul tak? Sebab dia fokus yang sama. Okay, fokus yang sama. Baik anak-anak cikgu, nak buat berapa perenggan ni rumusan sebenarnya? Rumusan berapa pun kan nak kena buat? Satu boleh cikgu. Tiga. Sebenarnya rumusan ni tak dihadkan. Maksudnya kalau kamu nak buat satu perenggan pun boleh. Tapi bagi cikgu, cantiknya kita ada dua berapa fokus? Dua fokus. Jadi pendahuluan satu perenggan. Fokus yang pertama satu perenggan. Fokus yang kedua perenggan dan kesimpulan satu perenggan. So kita buat empat perenggan. Empat. Tak ada masalah kalau kamu nak buat satu perenggan pun, asalkan betul saja anak-anak cikgu. Tak ada masalah. Dan isi pun kalau kata kamu bercampur aduk pun sebenarnya tak ada masalah sebab pemeriksa akan cari. Okey? Cikgu nak tanya kenapa? Boleh? Boleh. Kalau contoh kan kita boleh guna ayat kita sendiri kan? Yeah. Kalau ayat aktif tu, kita macam nak ubah ke ayat pasif boleh tak?
cikgu merayu dekat kamu jangan ubah sebab cikgu nak ikut sebiji-sebiji eh. Ya cikgu. Oh okay, tukar tu tak ada markah. Bukan tak ada markah, takut salah. Okey, takut salah. Sebab kat sini cikgu ada tulis salin bulat-bulat. Saya menyesal saya buat PT3 dulu. Okey, nampak tak? Cikgu tak berani lah nak tunjuk lebih-lebih tapi ada perkataan ni cikgu tulis ni. Salin bulat-bulat. Salin bulat-bulat. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Ya, ya. Kalau ayat tu panjang nak bagi pendekkan boleh tak? Dia macam ni kan. Dia boleh. Jangan sampai, maksud dia tak sampai. Jangan macam jangan bagi ayat tergantung. Ya, bagi ayat tergantung. Okay, terutama kan kali ni cikgu tengok subjek dia nak. Dia nak ada subjek. Jadi sangat kena hati-hatilah yang tu. Tapi cikgu rasa macam petikan kali ni tak tahulah yang contoh ni macam tak panjang sangat. Macam letak banyak isi pun masih tak sampai 120 patah perkataan. Okay. Tak apa, kamu jangan risau. Tahun kamu ni cikgu rasa lembaga baik hati. Sebab kamu kan antara insan-insan yang teraniaya kan. Tapi tak apa, kita doa banyak-banyak. Semoga amin. Ya, amin, amin. Dan cikgu yakin siapa yang join kelas cikgu ni semua akan dapat A. Bukan saja-saja cakap. Saya dapat D pun jadi ya. Hai, jangan. Takkan kita nak minta ke Allah. Ya Allah Tuhan ku bagilah aku dapat D. Tak. Hai, jangan. Nah, kita target tinggi tak apa. Betul tak? B pun jadilah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin, amin. InsyaAllah. Okay, seterusnya. Cikgu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nak tanya kalau nak berbual peribahasa boleh? Boleh. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Nah, cikgu tunjuk. Macam mana nak letak boleh. Peribahasa. Okay? Cikgu nanti, akan ajak kamu satu-satu. Okay? Ini caralah. Kamu nanti anak-anak cikgu okay. Jangan sibuk nak buatlah benda-benda ni. Sebab kamu tak ada masa. Okay? Kamu tak perlu buat. Kamu hanya perlu baris atau highlight. Tapi kalau anak murid cikgu, cikgu highlight. Highlight dengan dua color yang berbeza sebab kita nak membezakan fokus. Okay? Ni cikgu ni saja letak dua color yang berbeza supaya kita tahu nak membezakan fokus. Okay, tadi fokus satu. Nampak dah? Fokus satu, kebaikan kan? Faedah. Cikgu tak letak faedah. Sama lah betul yang kamu letak faedah tu. Jadi, lima dia adalah permainan tradisional. Nampak tak permainan tradisional? Kemudian dalam fokus satu, petikan kita petikan kan? Faham satu petikan. Ada lima isi. Betul tak tadi? Lima isi. Betul, betul, betul. Jadi usaha menghidupkan permainan. Cikgu ambil tu pun saja ayat daripada petikan. Okey, sebab ada perkataan usaha menghidupkan tradisional. Jadi tema dia tak lari tak? Dan ada lima. Kamu tak perlu senarai lah nak cikgu. Cikgu just nak maklum dekat kamu saja. Kemudian bahan dua grafik ni, kita ada fokus satu. Sama dengan fokus ni. Betul tak? Sama dengan fokus ni. Sama dengan fokus ni. Ada empat isi yang grafik tadi. Dan dalam bahan dua, fokus dua kita tak. Okay. Jadi kamu, kita belajar dua fokus, dua bahan malam ni. Sebab memang cikgu agak confident lah. Dua bahan lah insyaAllah. Kita doa yang terbaik. Boleh sekarang ni? Baik. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Baik. Cikgu. Anak-anak cikgu. Cara. Baik, cara nak buat pendahuluan kamu boleh guna sebenarnya bahan, petikan, ringkasan. Tapi cikgu tak galakkan lah, kamu tolonglah guna perkataan rumusan. Kamu bukan nak buat karangan bagi kata darjat tinggi. Hari tu cikgu Rohaizan nak karangan, sibuk suruh buku kata darjat tinggi. Tak, yang nak buat rumusan saja, nak pilih maklumat. Jadi rumusan membina. Tak galak tentang apa semua tu tak payah. Saya cikgu tenang. Okey, pelan je yang ni cikgu cakap. Rumusan membincangkan. Yang ni kebaikan lah. Yang cikgu bayangkan ni maknanya perkataan cikgu pilih. Okey. Kebaikan campur dengan tema anak cikgu. Untuk fokus yang pertama. Okey. Kebaikan permainan tradisional. Okey. Kamu kena fokus campur tema. Sebab cikgu takut nanti kamu tersilap tema. Kali ni sangat penting dari segi tema dia. Okey? Sangat penting dari segi tema. Tak lagi cikgu akan tunjuk dekat kamu supaya kamu faham pasal apa tema sangat penting. Dan usaha hidupkan permainan tradisional. Okey, usaha. Okey?
Okey, tema dia. Jadi baru kamu dapat dua markah. Okey, baru kamu dapat dua markah. Kalau kamu ambil salah satu fokus, yang ni kamu ambil usaha saja ataupun kamu ambil kebaikan saja, kamu hanya akan dapat satu markah. Okey, tapi dapat markah lah, jangan risau. Okey, jangan risau. Jadi kesimpulan pula. Kesimpulan anak-anak cikgu ingat tema. Sebab tu kali ni cikgu asyik sebut tema saja. Tanpa cadangan, cadangan ni kamu kena fikir sendiri dan kesan dia. Kesan dia tak lari dengan cadangan yang kamu bagi. Maksudnya mesti kesan yang ada kaitan dengan cadangan yang kamu bagi. Okey? Kesimpulannya tak payahlah intihanya ke apa semua. Kita nak buat karangan. Kita bukan nak buat karangan. Kita nak buat rumusan. Tak ada siapa pun kata, oh dia ni tiru kawan dia. Kau guna kesimpulan. Tak, tak ada. Memang kita guna perkataan yang mudah saja. Nak bagi senang. Okey? Tema kita permainan tradisional. Yang ni yang kamu, bila kita ada tema nak cadang, yang ni kita kena guna kata hendaklah, harus, mestilah ataupun perlu. Cadangan kan? Bila cadangan perlu tu satu cara ayat cadangan juga. Okey. Permainan tradisional hendaklah yang cikgu kata tadi cikgu ambil dekat dia punya bahan tadi. Okey. Melestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional hendaklah dilestarikan. Pasti pun kita kena lestarikan ataupun dipopularkan agar permainan ini dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Boleh setakat ni? Saya lagi cikgu nak Boleh. Jadi, guys, kalau kamu hanya anak-anak cikgu, kalau kamu buat kesimpulan macam ni, kesimpulannya permainan tradisional hendaklah dilestarikan. Okey, kamu dapat satu markah. Tetapi kesimpulannya permainan tradisional dapat diwarisi kepada generasi akan datang. Kamu tak akan dapat satu markah. Kosong markah. Sebab apa pun dia mesti kamu ada tema dengan cadangan dulu. Okey, mesti ada tema dengan cadangan dulu. Boleh? Bukan dia terus kamu bagi kesan dia. Tak boleh. Okey. Boleh setakat ni? Cikgu saya nak tanya. Ya. Yang ya, ini kan kalau fokus dua dia langkah. Ya. Lepas tu kalau kepimpinan pun maksudnya yang cadangan tu lebih kurang macam langkah. Kalau saya ambil langkah yang saya tak letak dalam rumusan saya boleh ke? Tak boleh sebab saat lagi cikgu tunjuk satu yang contoh budak buat. Dia tulis itu ambil daripada petikan. Oh, baik cikgu, terima kasih. Sekejap lagi cikgu tunjuk. Nah, ada, memang ada bukti. Kesimpulan dia, dia ambil daripada petikan, dia kata. Dia tak terima. Okay, boleh? Cikgu, boleh. Cikgu agak, ni lah nah, sebab cikgu nak buat dua petikan malam ni. Jadi kalau malam ni pun game-game tak sempat lah nak buat banyak-banyak game. Sebab cikgu rasa kamu nak apa percubaan sangat-sangat kan. Jadi cikgu nak kamu dapat yang terbaik lah. Ini cara dia anak-anak cikgu. Kamu boleh buat rumusan membincangkan fokus satu campur tema dan fokus dua campur tema. Atau kamu nak buat fokus dua dulu pun boleh. Tak ada masalah. Janji betul. Maksudnya nak letak fokus dua dulu pun boleh. Dan baru fokus satu. Tak ada masalah. Okay? Faham? Yang ni bahan ni nanti cikgu pun tak tahu sebenarnya cikgu nak kena bagi kat siapa. Kalau ada Puan Haslinda, saya bagi kat Puan Haslinda. Puan Haslinda boleh bagi Faris ke ataupun saya bagi kat Cik Faris. Okey. Tak apa, nanti cikgu bagi. Okey. Jadi untuk cikgu tak mahu dah lepas ni kamu mula ayat antaranya ke apa ke, boleh tak kamu ikut cara ni? Fokus satu campur tema ataupun fokus dua campur tema. Maksudnya untuk buat perenggan yang kedua, boleh saja kamu nak mula dengan ialah. Jadi ialah seterusnya dan ni adalah kata hubung. Okey, dan kata hubung. Maksudnya yang ini cikgu gabungkan dua isi dalam satu ayat. Okey. Kemudian selain itu, okey? Sebab tak satgi kita boleh cikgu bagi tahu. Kenapa kali ni kamu boleh je guna kata hubung banyak-banyak? Tak ada masalah. Sebab senang je. Kali ni dia kira satu. Itu marko pun lebih. Dak. Dia kira satu perkataan saja. Dia kira satu perkataan saja. Dulu orang cikgu tak bagi guna kata hubung.
Kali ni dia kira satu perkataan. Selain itu satu, di samping itu satu. Akhir sekali pun satu. Ha, dulu kita dok kata dua kan? Dua kan? Sebab tu cikgu pesan jangan guna kata hubung banyak-banyak. Ha, sekejap cikgu tunjuk. Sekejap cikgu tunjuk. Okey? Cikgu samping yang pening sekejap. Dah, kamu tak pening. Betul cikgu tahu. Cikgu nak kira. Pemeriksa dia tahu nak kira macam mana. Nah? Jangan risau. Dia tahu. Dia pun tahu pemeriksa. Ha, dia pun dah dapat taklimat dah. Okey? Dia pun lah bukan cikgu. Okey, di samping itu. Seterusnya, akhir sekali. Pakai komputer. Ya, ya, pandai. Pakai komputer. Tapi tak apa, pemeriksa tak nanya kamu. Okey? Okey, cikgu boleh teruskan. Okey. Kemudian, yang ini, peringkat seterusnya, kalau kamu guna fokus satu, kat sini kamu kena fokus dua lah. Yeah? Kalau kat sini fokus dua, kamu kena guna fokus satu lah yang ni. Okey? Ialah. Kemudian selain itu, seterusnya, akhir sekali. Okey, kesimpulan, tema. Ingat, tema, ini perkataan, taklah, haruslah, perlu, cadangan, okey, bukan atau ni, cadangan dan agar dapat kesan. Okey, kesan dia. Tak kira cikgu bagi yang ni. Okey. Cikgu bagi punya kat kamu. Okey, cikgu teranglah kami sikit-sikit. Okey, kami boleh faham sikit-sikit lah. Boleh tak ni, setakat ni faham tak? Faham. Ya, faham. Okey. Faham, faham, faham. Yang cikgu. Ya? Cikgu, kalau itu ejaan salah tu potong markah ke cikgu? Dia macam ni, ejaan jangan banyak sangatlah. Tapi kalau sikit-sikit dia tak potong markah. Sikit-sikit dia tak potong markah. Dia dekat markah bahasa. Tapi kamu untung kali ni markah bahasa kamu mudah nak dapat. Okey? Cikgu tunjuk lah. Okey, cikgu. Okay, terima kasih. Cikgu. Okey. Masih ya. Ini rumusan lengkap anak-anak cikgu. Rumusan lengkap. Okey, rumusan membincangkan. Okey, kebaikan permainan tradisional. Kebaikan fokus satu, tema permainan tradisional dan usaha menghidupkan permainan tradisional. Usaha fokus dua, tema permainan tradisional. Okey? Jadi kebaikan permainan tradisional. Yang ni cikgu kata fokus satu campur tema ialah dapat meningkatkan daya kreativiti, isi yang pertama, dan memupuk semangat berpasukan, okay? Yang kedua. Selain itu, permainan tradisional sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing ke negara kita. Yang ketiga, okay? Seterusnya, yang ini sepatutnya cikgu titik, maaf nah, menjana pendapatan negara. Okay, sebab apa cikgu sepatutnya koma? Sebab cikgu nak bagi gabung dalam dua ayat satu isi. Okay, kalau kamu nak titik pun tak apa. Okey. Permainan tradisional dapat mengisi masa lapang. Yang ni cikgu ambil daripada mana ni? Yang ni bahan yang pertama. Yang ni bahan yang grafik. Kedua. Grafik. Dapat mengisi masa lapang. Nana cikgu, kalau bahan grafik tu isi dia pendek-pendek, kamu kena ambil tau. Wajib ambil. Yang tu lah cara kamu nak kurangkan perkataan. Ambil banyak sikit dalam bahan grafik. Jangan ambil banyak dalam petikan. Okey? Faham tak? Faham. Masa lapang. Tak faham. Malah permainan tradisional sebagai warisan bangsa dan produk pelancongan. Kamu tahu cikgu letak berapa isi ni? 8 isi untuk faedah saja. Wow. Okey, jadi yang seterusnya usaha fokus 2 tema permainan tradisional. Okey, usaha menghidupkan permainan tradisional ialah pihak sekolah. Ha, yang ni cikgu kata kamu jangan tinggalkan dia punya subjek. Kalau kamu kata ialah menubuhkan kelab permainan tradisional. Jadi ialah nilah yang tubuhkan. Faham tak? Mesti ada pihak. Ha, ni kamu kena ingatlah. Sebab sekejap cikgu tunjuk. Ha, ada yang tak letak subjek. Salah. Memang salah. Okey? Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang ni kamu jangan susah hati. Tulislah. Dia kira satu patah perkataan saja. Okey, turut memperuntukkan seni, warisan dan budaya dalam aktiviti kokurikulum. Akhir sekali, penyebaran maklumat tentang permainan tradisional kepada masyarakat perlu dilakukan melalui media massa. Okey, yang ni pun cikgu letak 3 isi. 8 campur 3, 11 isi. Sebenarnya kamu hanya perlu bagi 8 isi sahaja anak-anak cikgu. 8 isi sahaja. Tetapi kamu mesti sentuh kedua-dua bahan. Maksudnya sentuh ketiga-tiga fokus. Dari, bahan satu tu kamu kena sentuh kebaikan yang ada dalam tu. Bahan
Satu, kamu kena sentuh usaha. Bahan dua tu kamu kena sentuh kebaikan yang ada dalam bahan grafik. Kalau tidak, markah kamu akan kurang. Dia akan tolak markah kamu. Kamu tak letak semua bahan, dia kata. Okay? Kesimpulannya, pemainan tradisional haruslah dilestarikan agar permainan ini dapat diwarisi kepada generasi akan datang. 110 patah perkataan. So jangan risau anak-anak cikgu. Jangan risau. Sebelah isi 110 patah perkataan. Boleh? Okay. Cikgu nak tunjuk. Ha, yang ni lah. Panduan mengikut perkataan. Tadi yang cikgu kata Kementerian Pendidikan Malaysia nama khas. Okay, nama khas. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan. Kementerian Pendidikan Malaysia nama khas. Perkataan berganda. Okay, anak-anak yang ada sempang. Okay, penggunaan kata di walaupun dia macam dua perkataan, kita kira satu saja. Tarikh, satu patah perkataan. Angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan. Jadi angka tulislah macam mana pun, dia kira satu patah perkataan. Okey, gelaran Perdana Menteri Malaysia. Okey, satu patah perkataan. Penanda wacana, satu patah perkataan. Peribahasa juga, satu patah perkataan. Okay, boleh? Teruskan. Panduan pemarkahan soalan rumusan dari segi isi. Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa. Jadi anak cikgu, kamu tahulah cikgu guna komputer ke, cikgu guna apa pun, cikgu kira jumlah perkataan kamu. Mesti kira. Okey? Saya tak boleh nampak. Tak nampak kat mana? Tak nampak. Cikgu boleh teruskan. Okey. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja, yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Cikgu risaulah kalau kata kamu punya kesimpulan ada lebih tu, kami takkan baca dah. Bukan kamilah, pemeriksa dia takkan baca dah. Okey? Berikan dua markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja. Nampak ni? Lengkap. Sebab tu kalau tadi kamu kata ayat-ayat pendek-pendek tu, cikgu takut sebab dia kata lengkap. Okey? Lengkap. Calon perlu mengambil sekurang-kurangnya satu isi daripada setiap fokus dan setiap bahan. Yang penting ni, satu isi sekurang-kurangnya. Jumlah isi maksimum yang diterima daripada semua fokus dan semua bahan ialah 8 isi sahaja. Okey, 8 isi sahaja. Boleh? Macam sebelah isi tadi, lengkaplah. Jadi macam ni. Tadi bahan kita, fokus satu ada 5 isi. Okey, fokus satu dalam petikan ada 5 isi. Fokus dua dalam petikan ada 4 isi. Fokus satu dalam bahan grafik yang sama kan? Fokus satu dengan bahan grafik dalam petikan ada 4 isi. So jumlah isi 13. Kamu boleh buat cara macam ni anak-anak cikgu. Sama ada kamu nak ambil 5-5, Allah sorry. 5-5 isi daripada fokus satu. Dua isi daripada fokus dua dalam petikan dan satu isi saja daripada fokus bahan grafik. Janji jumlah dia 8. Samalah macam ni. 5, 1, 2, 8. 4, 2, 2, 8. Janji jumlah dia 8. Sampai satu tahap, kamu boleh ambil satu fokus ni satu isi saja. Janji kamu sentuh setiap fokus. Okay? Faham nak? Tolong sentuh setiap fokus. Tapi kalau cikgu, bahan grafik ni yang cikgu nak ambil banyak ni pasal isi dia pendek. Bahan grafik ambil banyak. Isi dia pendek. Okay? Kita kurangkan dekat bahan petikan. Kerana bahan petikan takut isi dia panjang. Dan kalau macam ni, kalau kita letak yang ni lah, contoh ambil di sini lah. Kalau yang ni 4, tapi tak ada lah kat sini. Boleh je yang ni 4 pun. Yang ni 4, yang ni 1, yang ni 4, 1, 2. Baru 7. 4, 1, 3. Boleh. Sebab cikgu tengok fokus 2 yang ayat dia panjang. Okay? Ayat dia panjang. Boleh? Boleh tak ni? Faham tak ni? Boleh. Mesti satu isi kamu sentuh setiap bahan. Yang fokus 3 bahan nanti cikgu ajak korang tahun depan lah. Okay. Panduan pemakaian soalan rumusan dari segi bahasa.
Jika menjawab dalam bentuk point, markah bahasa pada peringkat lemah. Sekejap lagi cikgu tunjuk lemah berapa markah. Jangan jawab dalam bentuk point lah. Sebab tu kita kata salin bulat-bulat. Tolonglah anak cikgu. Jangan jawab dalam bentuk point. Okay, ha, yang ni untung kat kamu balik. Jika markah isi 7 markah dan ke atas, markah bahasa dinilai seperti biasa. Maknanya anak-anak cikgu, kamu cubalah bagi dapat betul sekurang-kurangnya 4 isi. Okey, 4 isi kalau bahasa kamu cantik, kamu boleh dapat markah bahasa 10. Okey, boleh dapat markah bahasa 10. Jadi mesti kurang sekurang-kurangnya kamu bagi betul 4 isi. Okey? Jika markah isi 6 markah ke bawah tetapi bahasa sangat baik, markah maksimum bahasa ialah 5. So kalau kamu hanya dapat isi 3 isi saja yang betul, maka bahasa, walaupun cantik kamu punya rumusan, yang ni yang rugi. Kamu hanya dapat 5 saja markah bahasa. Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang 120 patah perkataan, diberikan kosong markah. Salin bulat-bulat ni maksudnya daripada ayat mula sampai ke ayat habis tu kamu salin sepenuhnya dalam petikan. Yang tu kita kira salin bulat-bulat. Bukan yang maksud cikgu kata salin bulat-bulat tadi kamu tambah penanda wacana apa semua tu. Ha, yang tu bukan. Salin bulat-bulat ni kamu tak letak langsung rumusan membincangkan apa semua tu. Maksudnya kamu just salin saja ayat daripada petikan. Ha, yang tu baru kamu dapat kosong markah. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, maka bahasa dinilai seperti biasa. Tak ada lagi lah dia nak tolak patah perkataan kat kamu. Tak ada lagi dia nak tolak, dia nak tolak markah bahasa, dia tak tolak. Okay? Ha, jadi yang ni markah bahasa. Jadi kamu faham tak yang cikgu risau kat sini ni? Okay, yang mana cikgu kata tadi? Markah bahasa pada peringkat lemah ni, kalau kamu tulis dalam bentuk point, markah bahasa lemah bermakna kamu hanya boleh dapat 1 atau 2 markah sahaja bahasa. Okay, tolong jangan buat dalam bentuk point. Jadi cemerlang 8 hingga 10, baik 5 hingga 7, sederhana 3 hingga 4, lemah 1 hingga 2. Tapi cikgu rasa kali ni bahasa membantu kamu banyak lah. Sangat membantu kamu. Okay. BN ni senang je. Ya, tapi kena juga pandai cari fokus lah. Cikgu risau yang tu je. Tapi tak apa, nanti kamu hafal yang cikgu bagi kata kunci tadi. Kesan sama, dia sama dengan apa kumpulan yang sama tu. Okay, jadi yang ni cikgu sajalah nak color supaya kamu tahu kita punya cara nanti kalau cikgu kamu nak marking, dia marking macam ni lah. Okay, mula. Baik, kalau cikgu akan write sini sikit kebaikan. Usaha ada, tema pun ada. Baru cikgu write kat ujung, cikgu tulis P2. Maksudnya P pendahuluan kamu dapat 2 markah. Okay, sebab kamu ada kebaikan, kamu ada usaha, kamu ada tema, kamu pun betul. Jadi kamu dapat 2 markah. Okay, seterusnya kebaikan permainan tradisional, kamu ada fokus dan kamu ada tema. Jadi lengkap ayat kamu, baru cikgu baca, dapat meningkatkan daya kreativiti. Ini adalah A1. Maksudnya isi fokus faedah yang pertama. Dan sebab kamu, yang ni kamu gabung isi, kita terima ayat tu sebagai ayat lengkap A2. Okay, dan A2. Kemudian cikgu baca pula, selain itu permainan tradisional. Okay, jadi yang ni adalah tema dia sebagai platform untuk menarik kedatangan pelancong asing. Ha, sampai pelancong asing pun dah terima ke negara kita ni, ada tak ada pun tak apa. Okay, A4. A3 cikgu tak letak yang ni. Seterusnya, menjana pendapatan negara. Bila pelancong mai, yang ni cikgu kata cikgu koma, cikgu tak buat ayat lain sebab dia masih ada kesinambungan daripada ayat tu. Okay, bila pelancong mai dapat menjana pendapatan negara. Okay, A6, A5. Okay, yang ni isi daripada bahan grafik. Sebab tu cikgu color lain. Permainan tradisional dapat mengisi bahasa lapang. Jadi C1. Okay, yang C dengan AB tu kamu tak payah susah hati. Yang ni kegunaan pemeriksa, kegunaan cikgu kamu. Dan sebagai hiburan, cikgu gabung 2 isi. Okay, C2. Malahan permainan tradisional sebagai warisan bangsa, C3 dan warisan budaya, C4. Okay, kemudian ayat seterusnya, perenggan seterusnya, fokus yang kedua,
usaha menghidupkan permainan tradisional, usaha ada, tema ada, ialah pihak sekolah ada, ayat ni lengkap, ada subjek, so B1. Okay. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia ada subjek sampai habis, okay, B2. Akhir sekali, penyebaran maklumat tentang permainan tradisional kepada masyarakat perlu dilakukan melalui media masa, B3. Cikgu tak letak semua isi lah, sebab yang ni ada 4 kan, cikgu letak 3 saja. Kesimpulannya, pasal apa cikgu merahkan? Yang ni adalah tema, okay? Yang ni adalah cadangan dia, yang ni supaya apa kesan dia. Okay, jadi barulah cikgu write, jadi K2. Jadi cara dia nanti, cikgu kamu sepatutnya tulis macam ni lah. Dia kena tulis siap-siap. Kat tepi ni ada berapa-berapa isi, dia tulis siap-siap. Lepas tu yang mana yang dia write tu, macam A1, dia letaklah 2 markah. A2 dia letak 2 markah kat sini semua-semua ni. Macam B, okay. Kemudian C, cikgu letak color ni untuk nak membezakan, nak bagi tahu bahawa kamu sentuh semua bahan. Setiap bahan kamu dah sentuh. Jadi kamu boleh dapat markah penuh. Okay, kemudian kesimpulan pun ada 2. Okay, jadi inilah markah kamu anak-anak cikgu. Jadi sebenarnya cikgu pindahkan dia kat sini, kamu jangan kata cikgu ni pindah tak adil lah, sebab cikgu hanya nak ambil markah isi 6, janji 16. Markah isi cukup 16. P2, A8, cikgu ambil semua A8, B6, 6, kemudian C cikgu ambil 1 saja walaupun kamu buat banyak sebab janji cukup 16. 8 campur 6, 14, campur 2, 16, pendahuluan 2, kesimpulan 2, 20. Jadi markah isi 20. Markah isi yang maksimum 16 saja. Jadi campur dengan pendahuluan 2, kesimpulan 2, 20. Dan tak ada kesalahan bahasa, dapatlah 10 markah jumlah 30. Anak-anak cikgu, kalau kamu buat dengan baik, insyaAllah kamu boleh dapat 30. Tak ada masalah. Rumusan nak dapat markah 30 ni sangat senang. Bahasa sikit-sikit tu dia tak pandang pun. Okay? Dia tak pandang. InsyaAllah cikgu. Ya, terima kasih. Tu apa cikgu? Tu markah dia ke? Ya, ya. Eh, markah dia. Macam ni lah nanti kalau cikgu kamu nak makin, dia kena buat supaya kamu tahu kamu kat mana kamu betul, kat mana kamu salah. Nah? Ha? Nanti kalau ada cikgu-cikgu dalam ni, ni lah cikgu-cikgu buat macam ni nanti. Okay? Sebab dia ada nanti ruang ini hanya untuk pemeriksa saja. Ha, jadi kamu janganlah sibuk nak tulis kat sebelah sini. Bila dia kata untuk pemeriksa, pemeriksa ada kerja ni dia nak buat. Dia nak buat pendalah ni anak-anak cikgu. Cikgu pun tak tahu sangat. Saya tulis, nak pergi tulis yang ni pula. Pemeriksa yang kena tulis bukan kamu. Kamu tak kena tulis. Bukan kamu. Cikgu kata pemeriksa kena tulis supaya kamu nanti kamu tahu kat mana isi kamu yang ada. Okay? Macam mana kamu boleh dapat markah ni. Tapi sebenarnya kamu jangan pedulilah. Cikgu just nak bagi lengkapkan saja, nak bagi kamu tahu. Bila dah sentuh semua bahan ni, maknanya kamu akan dapat markah penuh. Eh? Boleh? Ya, ya. Boleh. Tapi kamu tulis tau. Jangan sibuk nak tulis benda lah ni. Tak ada istilah pun kamu tulis. Yang ni pun kamu tak tulis. Kamu just tulis yang ni saja ni. Nak ingat je. Janganlah. Kamu tak perlu tulis. Kamu tulis yang ni saja anak-anak cikgu. Kamu tulis ni saja. Ni saja kamu tulis. Ni color-color pun tak perlu ni. Tak ada, tak payah. Kamu tulislah pen kamu warna tutu saja. Jangan duk tulis benda. Siap je cikgu. Baik, kita cikgu nak tanya. Ya. Kalau dalam exam boleh guna correction tape ke? Ke kena potong? Boleh. Potong. Boleh caper. Correction tape. Apa caper? Kan? Lambat kot. Boleh cikgu. Lambat kot. Tak payah guna correction tape lah. Potong je lah. Saya takut apa peperiksaan tu yang tak boleh baca. Boleh. Setakat ni kami boleh, setakat ni boleh baca. Boleh baca, jangan risau. Boleh. Nah? Saya punya ayat memang dahsyat lah. Bagus lah tu. Tapi kalau takut ayat berlemah. Kalau ayat dahsyat, kita buat dekat ni lah karangan. Ayat-ayat ni kita buat biasa-biasa, sudahlah kita ambil daripada petikan je. Okay, nah, kita itu buat karangan yang tulis pure Penang lah. Sebab kalau karangan lain. Okay, anak-anak cikgu, kita nak kuis sikit. Kuis apa?
Yalah, kita kena juga kan rehat-rehatkan minda kita. Kita main quiz set saja. Ya, siapa dapat markah penuh? Bagus. Cikgu. Ya. Satu lagi cikgu. Ya. Untuk rumusan ni kalau kita tulis isi lebih tak apa kan cikgu? Tak apa. Tadi macam cikgu tulis lebih. Tak janji jangan lebih patah perkataan. Boleh. Jangan lebih. Boleh lebih. Okey, cikgu dah letak link quiz. Okey, boleh tekan link. Thank you cikgu. Saya pasti juara. Cepat. Sebelum cikgu start, cepat join. Nombor dia 263104. 263104. Cepat join. 263104. 263104. Okey. Okay, kita tunggu sat. Okey. Aduh, lain slow lah pula. Tu pun abang. Okay, cikgu start lah. Okay, cikgu start. Senang sangat soalan ya. Dia. Tak buat macam mana. Senang abang. Nurul Anis sekarang menjuarai. Oh, ya Allah indah. Cikgu sama kau habis banyak lah. Sekarang lagi tu dia habis untuk Anis balik. Berkaitan dengan Lasya. Tanya semua. Sudah. Terima kasih kerana sudi join quiz cikgu. Sama-sama cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Tanya, Zuan Fai, Nitya, Tan, Jayashri, Janin, Ayana, Peggy,
Ya, comel macam cikgu tadi. Michael, Zulu Syamini, semua tanya-tanya cikgu macam sampai habis lah. Okay? Tanya semua. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Baik. Dengan cikgu, kita take five, kan? Pergi minum. Siapa nak pergi minum ke? Tanya-tanya. Okay, Zuan Fe, Ko dan Nitya. Tanya. Saya yang tak ada baru nak jawab. Okey, tak apa. Yang tak ada tu nanti mah Tuhan. Semua baik, semua tanya. Kamu semua terbaik. Ah, tak apa, tak apa. Lagi boleh masuk sendiri. Okey, tak apa. Okey. Anak-anak cikgu, kamu kita take five set. Eh? 9.33 cikgu start. Okey. Jangan dosa. Lolo. Eh, diam eh. Ya, kak. Okey. Okay. Yo. Cikgu line slow. Slow tu. Cikgu line kami gelabah. Slow. Tengok gelabah. Kesiannya. Asrama ke? Gelabah. Haa, oh, asrama cikgu. Oh. Dia panggil cikgu Adam. Asrama cikgu. Dia panggil cikgu. Cikgu lebat. Oh iya ke? DM ke 10. Video cikgu ni start-start ke? Relax je ni. Aduh. Kami okey dah. Hujan, ini hujan aku. Lain sikit-sikit. Kesiannya. Aduh. Nak buat macam mana? Saya terus dapat 20 je. Saya terus dapat. Macam tu lah. Oh, abang je. Sorry. Cepat. Cikgu. Ya. Tak apa nak. Boleh nak sambil-sambil nak tanya soalan tak? Masuk lah kelas. Tak masuk. Tak masuk lah. Ni Melaka tu ke? Boleh. Duduk diam-diam. Okay, tak ikut marah. Baik. Baik. Weh, anu. Cikgu. Leh, bos. Doi. Cikgu ada tak? Nak tanya soalan. Ya, cikgu ada. Contoh yang peribahasa untuk macam kebangsaan kan, macam apa ni, contoh dia tanya soalan bahasa kebangsaan lah kan, bahasa jiwa bangsa tu peribahasa. Ya. Dia itu adalah kata kita panggil apa, slogan. Itu peribahasa, kita terima sebagai peribahasa. Satu patah perkataan saja. Baik, cikgu. Farahani, ada nak tanya? Baik, cikgu harap sangat bahan yang kedua ni kamu ada sebab cikgu nak kamu buat dulu sendiri. Okey? Cikgu harap sangat bahan yang kedua tu kamu ada.
Farhani nak tanya soalan ke? Okay, cikgu nak teruskan. Cikgu nak teruskan dengan bahan yang kedua. Okay. Baik. Anak-anak cikgu, tolong baca. Bahan satu. Resi. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Bagus. Siapa nak baca? Saya nak baca, cikgu. Bagus, bagus. Silakan. Sembilan kau cikgu? Ya. Soalan sembilan. Baca dan teliti setiap bahan yang diberikan. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey. Bahan satu. Akhir-akhir ini, perkataan inovasi semakin dikenali dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut Kamus Dewan edisi keempat. Okey, teruskan. Cuma cikgu nak tanya, ada kata kunci tak? Ada apa-apa yang faedah ke, langkah ke? Bila kita baca satu ayat ke satu ayat, kita tanya diri sendiri. Adakah itu langkah ke, faedah ke, cara ke? Tak ada. Faedah. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Tak ada. Bagus. Teruskan baca. Menurut? Macam buletin TV kau pula. Inovasi membawa. Bagus, memang mana. Inovasi membawa maksud sesuatu yang baharu diperkenalkan seperti kaedah, sistem dan alat. Tahukah anda bahawa rakyat Malaysia sebenarnya telah banyak mencipta dan membuat inovasi? Antaranya termasuklah lumen, ciptaan Angie Cheong Chon, pena pemacu, ciptaan Puah Kien dan Zul Dizan, autotronik yang menghasilkan sebagai mesin dan robot. Okey, ada apa-apa lagi? Tak ada. Ah, dia masih macam cerita pasal inovasi saja. Betul tak? Betul. Yes, seterusnya baca. Hasil inovasi daripada Zul Design Autotronic telah berjaya membantu pengusaha industri kecil dan sederhana menjana pendapatan dalam membudayakan penciptaan inovasi dalam kalangan murid. Nanti set. Okey. Hasil inovasi daripada Zul Design telah berjaya membantu pengusaha ke industri kecil dan sederhana menjana pendapatan. Ada kata kunci apa-apa tak? Menjana pendapatan. Ada. Menjana pendapatan. Menjana. Ya, tadi pun ada kan? Ada menjana pendapatan negara pelancongan tadi. Kan? Ya. Inovasi daripada Zul Design Autotronic ni telah berjaya membantu, perkataan membantu ni, pengusaha industri kecil dan sederhana menjana pendapatan. Apa kata kunci dia? Bila membantu ni? Kan ke? Faedah. Tadi menjana pendapatan. Faedah. Ya, faedah. Kebaikan. Manfaat boleh tak? Manfaat sama sayang. Sama. Okey? Kebaikan. Okay, bagus. Kebaikan, kepentingan, semua sama. Bagus. Bagus. Apa yang kamu tulis tu betul? Apa yang kamu sebut tadi betul? Okay, seterusnya baca. Calon-calon SPM yang berjaya. Ya, bagus. Betul. Ya. Dalam memudayakan penciptaan inovasi dalam kalangan murid, Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran yang berteraskan inovasi seperti mata pelajaran asas sains komputer dan reka cipta dan teknologi. Matlamat. Okay, ada apa set dia? Ada apa-apa isi dah kat sini? Ada apa-apa kata? Ada. Tak ada. Kalau ada apa kata kunci? Kalau tak ada.
Usaha. Ya, usaha siapa ni? Kerajaan. KPM. Kerajaan. Nampak dia kata, dalam membudayakan penciptaan inovasi. Maksudnya nak bagi inovasi ni jadi budaya dalam kalangan murid, kementerian, langkah dia ada buat apa? Usaha dia ada buat apa? Cara dia ada buat macam mana? Pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran yang berteraskan inovasi. Okay? Seperti mata pelajaran ni semua ni. Okay, seterusnya. Apa maksud inovasi, cikgu? Inovasi tu kan kita buat macam, bukan perubahan, apa? Jaga cipta. Ya. Penambahbaikan. Penambahbaikan, ya. Seterusnya, baca. Oh. Matlamat mata pelajaran ini diperkenalkan adalah untuk melatih murid berfikir dan mencapai tahap kemahiran yang telah ditetapkan. Okey. Ada apa-apa kata kunci tak? Huraian je rasanya. Baik. Faedah. Okey, bagus. Baiklah. Faedah. Okey. Matlamat mata pelajaran ini diperkenalkan adalah untuk ni. Untuk melatih murid berfikir dan mencapai tahap kemahiran yang telah ditetapkan. Maksudnya apa tujuan dia kita buat supaya murid dapat? Jadi faedahlah, murid dapat berfikir. Okey? Seterusnya, sambung baca. Silakan. Seterusnya, baca. Okey, siap-siap cikgu. Okey. Di sekolah, guru boleh mencetuskan budaya inovasi ketika sesi pengejaran dan pembelajaran. Ada isi tak? Ada. Ya, ada. Oh, ada. Ada. Siapa buat ni? Usaha. Cikgu. Cikgu buat apa? Maksudnya bila cikgu buat apa ni ialah usaha, langkah. Betul tak? Jadi guru boleh mencetuskan budaya inovasi ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang ni yang cikgu kata kamu tak boleh nak tinggal perkataan. Kalau kamu kata guru boleh mencetuskan budaya inovasi, ayat tu tergantung. Bila? Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebab tu cikgu mohonlah ambil ayat sepenuhnya. Okey? Seterusnya baca. Semasa sesi pembelajaran, murid diberi pendedahan tentang kaedah saintifik bagi menguji dan menghasilkan sesuatu produk. Okey. Ada isi tak? Tak ada. Ya, dia hurai dekat sini. Pengajaran dan pembelajaran. Okey? Teruskan. Sebagai contoh, jika ada inovasi tentang baja, maka sampel baja tersebut dapat dihantar ke makmal bagi mendapatkan kandungan nitrogen, fosforus dan kalium. Ada isi tak? Tak ada. Sebab apa ni? Tak. Ni contoh. Ini contoh. Contoh memang terang-terang contoh. Baik, seterusnya. Budaya inovasi dapat mendedahkan kemahiran asas sains kepada murid yang terlibat dengan inovasi tersebut. Ada isi tak? Ada. Isi apa? Ada. Faedah. Sebab tu cikgu kata kalau faedah ni senang sikit tau. Perkataan dapat tu confirm faedah. Boleh tak? Faham tak ni? Faham cikgu. Dapat mendedahkan. Ini faedah. Okey? Seterusnya. Selain itu, guru boleh mengadakan pertandingan inovasi pada peringkat sekolah. Pada peringkat sekolah untuk mencukil bakat murid. Ada isi tak? Ada. Ha. Isi apa? Tapi isi tentang apa? Usaha. Ni, anak-anak cikgu ni betul ni. Selain itu betul tak? Selain itu. Tapi kita nak tahu yang sama ada isi faedah ataupun isi? Usaha. Tapi bila ada perkataan guru, usaha lah kan? Ya. Pihak yang buat. Okey, ada isi kat sini. Okey, seterusnya. Baca. Antara pertandingan tersebut ialah reka cipta bahan kita semula dan pertandingan reka bentuk inovasi kapal terbang. Okey, isi dah? Tak. Bila ada orang. Urayan. Okey, terusnya? Untuk merealisasikan budaya inovasi, penggunaan internet di sekolah harus ditingkatkan bagi membolehkan guru dan murid melayari laman web seperti YouTube, Insider Science dan Today Innovation. Ada isi dah? Ada. Ada isi untuk merealisasikan budaya inovasi. Nak bagi budaya inovasi ni jadi betul-betul kita kena buat apa? Langkah dia. Menggunakan internet. Penggunaan internet di sekolah harus ditingkatkan. Okey? Kalau kita setakat nak
cakap nak cakap saja tapi tak ada internet, nak guna pun tak boleh kan, nak cari maklumat pun tak boleh, nak cari maklumat. Tapi kalau dekat sini, membolehkan ni adalah huraian dia. Setakat sini saja isi dia. Penggunaan internet. Usaha kan? Ya, usaha. Ya. Okey, penggunaan internet, usaha. Sebab apa? Ini langkah dia, usaha dia, cara yang kita kena buat. Kena tingkatkan penggunaan internet. Okey, baca seterusnya. Oleh hal yang demikian, murid mendapat idea baharu untuk melakukan pengubahsuaian sesuatu produk. Ada isi tak? Faedah? Ya. Faedah dapat. Ya, kan? Bila tu? Untuk murid mendapat idea baru untuk melakukan pengubahsuaian sesuatu produk. Ni tadi kita kata dapat kan, bila tambah men tu dia jangan nak keliru dah. Ada dah mendapat juga faedah. Okey, seterusnya. Persatuan ibu bapa dan guru juga hendaklah menyediakan dana khas untuk memberikan galakan dan ruang kepada murid bagi merealisasikan idea inovasi mereka. Ada isi dah? Usaha. Ya, siapa buat? Ini siapa kena buat? Guru. Bapa dan guru. Persatuan ibu bapa dan guru. Pihak sekolah. Tak payah susah hati ni. Satu perkataan je ni. Persatuan ibu bapa dan guru. Satu perkataan. Okey. Seterusnya. Budaya inovasi seharusnya dipupuk sejak kecil lagi bagi menjayakan idea inovasi mereka, kerana setiap cita inovasi memerlukan kos. Ada isi tak? Tak ada. Tak ada. Dia kata sediakan dana khas. Tapi dia habaklah, kenapa kena ada dana? Sebab inovasi memang kena memerlukan kos. Baik. Pasal pun ni, cikgu kata yang ni penting. Tema. Okey. Budaya inovasi. Betul tak dia punya tema? Okey, memupuk budaya inovasi. Okey, sebab tu cikgu kata kamu alah hati semualah nah. Boleh tak? Faham tak? Faham cikgu. Tapi yang tadi untunglah kita dapat bahan grafik. Tapi yang ni kita dapat apa ni? Bahan yang kedua ni. Sajak. Lagu. Tapi jangan lagu. Sebut cikgu nyanyi. Pertamanya kalau cikgu nyanyi hujan bertambah lebat. Yang kedua, cikgu tak tahu lagu ni lagu mana. Lagu mana pun tak tahu no. Okay. Nyanyi dulu. Tak boleh. Sakgilah cikgu risaulah kalau cuaca elok-elok Malaysia yang tak pernah ada puting beliung. Wei, jangan. Tsunami kali yang keberapa pula Sakgil. Tak mau. Cikgu ni. Yang cakap macam tu. Cikgu kesian kat hampa. Termasuklah cikgu. Cuba. Cikgu siap boleh lah. Dia menyanyi, dia suruh sedap. Cikgu try. jangan. Okey. Baik, anak-anak cikgu, kita cuba cari kat sini. Baik, kamu tadi dalam petikan kita dah jumpa faedah, betul tak? Faedah dengan usaha, betul tak? Ya. Jadi, bahan yang kedua ni mesti ada sama ada faedah, ada kaitan. Ada faedah ataupun usaha. Usaha. Dia takkan lari. Jadi macam tadi senang cikgu kata kat kamu, kalau bahan grafik, kamu tengok bahan grafik dulu. Tapi sebab yang ni lagu, jadi kita baca lagu ni, kita try tengok baca lagu ni dan kita kaitkan sama usaha. Ada faedah ataupun usaha. Okay? Baik. Kita berbicara tentang inovasi. Siapa yang baca tadi? Suara sedap sungguh. Nanti boleh jadi pembaca berita tu. Sungguh pun. Saya nanti PM cikgu nak? Okay. Boleh cikgu. Kita berbicara tentang inovasi. Okay, baru cakap lah. Tak ada apa isi kan. Ciptaan baharu gaya hidup kini. Ada apa-apa tak? Tak ada. Okay. Meningkatkan produktiviti terkini. Ada isi tak? Usaha ke langkah? Faedah? Faedah. Ya, dapat meningkatkan produktiviti adalah dia punya faedah. Usaha mesti ada orang buat, betul tak? Okay? Jadi faedah yang ni, meningkatkan produktiviti. Inovasi dapat meningkatkan kita punya produktiviti. Cuma dia tak letak perkataan dapat saja. Tapi kan tadi cikgu kata petua dia apa? Imbuhan? Meng. Kan? Apa? Okay? Bangun beranikan terima seruan. Ada isi tak? Tak ada kan? Okay. Mendidik memimpin penuh berwawasan. Ada isi tak? Tak ada. Menciptakan kreativiti. Kreativiti. Ada. Isi apa? Faedah. 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 Okay. Melahirkan guna inovatif.
Ada. Faedah. Ada, faedah. Jadi satu, dua, tiga. Kat sebelah sini, sahutlah cabaran perubahan. Ada isi tak? Tak ada. Daulatkan bidang pendidikan. Ada isi tak? Tak ada. Untuk inovatif melonjakkan transformasi pendidikan negara. Ada isi tak? Ada. Faedah. Malaysia tercinta. Ada isi tak? Faedah. Cikgu. Tak ada ni. Kami pun rasa tak isi, tapi yang ni dia kata bukan isi. Kita kena akur lah. Okay? Kita kena akur. Okay, seterusnya. Tiada jemu, tiada putus asa. Ada isi tak? Tak ada. Tak ada. Sedia menimba ilmu di mana saja. Ada isi tak? Tak ada. Binakanlah keyakinan. Ada tak? Tak ada. Okey, merentasi segala halangan. Tak ada. Tak ada. Jadi sebenarnya kat sini hanya ada tiga isi sahaja. Okey, untuk bahan dua. Okey, meningkat, dapat meningkatkan produktiviti, dapat mencipta kreativiti, dapat melahirkan guna itu guna inovatif. Okey, ada tiga isi. Bila yang ni, jadi maksudnya bahan dua ni adalah isi tentang faedah. Okey, tentang faedah yang ada kaitan dengan bahan yang pertama. Okey, bahan pertama tadi kita punya isi faedah dengan usaha, betul tak? Jadi bahan dua ada kaitan dengan faedah. Okey, inilah isi dia. Kamu kalau ada bahan, cikgu bagi ruang untuk kamu highlight atau gariskan. Ni nampak yang cikgu, pasal apa cikgu kuningkan dalam memudayakan penciptaan inovasi ni? Pasal ini adalah tema. Okey, ini adalah tema. Baik. Cikgu bagi masa untuk kamu highlight. Kalau yang tak ada bahan tu, tak apalah cikgu. Sempat tak? Boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Mana yang cikgu highlight color ni adalah faedah, yang color ni adalah usaha. Nah, cikgu nak bezakan. Sebab tu kalau anak-anak cikgu, cikgu minta dia sediakan dua highlight yang berbeza color. Tapi kalau kamu nak bagi berbeza dengan color pen pun boleh. Kalau kamu garis, cikgu takut nanti kamu tak boleh beza isi yang mana. Sebab bagi cikgu, macam tadi bahan yang pertama cikgu bagi kat kamu, faedah ada dalam satu perenggan, usaha dalam satu perenggan. Tapi sebenarnya kalau cikgu rasalah yang lembaga nak bagi, dia tak akan letak dalam perenggan yang sama. Dia akan letak macam ni. Nah, kalau SPM nanti maknanya kamu jangan, sebab tu kamu kena buat dua color lah dia, ataupun dua cara dah membezakan fokus yang pertama dengan yang kedua. Nah, sebab cikgu tak rasa dia akan letak dalam perenggan yang sama. Nampak cikgu highlight mesti ada subjek. Okay. Yang cuma kecuali faedah. Faedah cikgu start dengan dapat, kataan dapat. Yang ni mesti ada subjek. Okay, kamu boleh highlight. Yang ni cikgu lupa nak highlight pula ni. Memupuk budaya inovasi ni. Percayalah cakap cikgu, ada kaitan dengan tema. Okay. 1. Ada lagi? Dah ke? Dah cikgu. Cikgu kalut. Okey, yang ni nah. Okey, kita berbicara tentang inovasi. Jadi ini tema ada inovasi. Okay, kamu highlight lah kataan ni. Highlight tiga-tiga isi ni. Baik. Siapa nak cuba buat pendahuluan? Siapa nak cuba buat pendahuluan? Siapa yang cuba ni, salah ke betul ke, confirm dapat A. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
Cepat, siapa nak cuba? Cikgu tak nampak nak kalau siapa yang kata kat, dia tulis dekat komen sebab cikgu tengok bahan cikgu. Baik, siapa nak cuba? Please. Benar tak? Mama Haikal. Okey, terus Haikal, cepat Haikal. Kat komen cikgu tak boleh ni, tak nampak. Go Haikal, go. Doa ya, saya tengok makannya. Walang-walang. Oh. Please. Senang je. Fokus satu apa? Campur tema. Sudah. Okey. Siapa? Cikgu nak cuba. Okey, bagus. Siapa? Tak apa. Siapa tak, cikgu tak tanya? Lagi sebulan pula. Rumusan membincangkan faedah-faedah tentang saya lupa tema dia apa tadi. Tema tu lah tu. Tema dia apa? Tema dia apa cikgu tadi? Membudayakan inovasi. Okey, okey. Rumusan membincangkan faedah-faedah membudayakan inovasi dan usaha-usaha membudayakan inovasi. Betul? Yeah. Dalam okey. Dalam kalangan pelajar. Sebab tadi cikgu yang cikgu kata apa? Dipetik oleh tu dalam kalangan pelajar tu. Kalau kamu nak letak pun boleh, kamu tak letak pun tak apa. Tapi nak letak okay, tak ada masalah. Kalau kamu rasa macam tak confident lah cikgu, macam dengan ayat tergantung, kamu letak aje. Okey, tak ada masalah. Okey, sebab tema dia membudayakan inovasi atau memupuk budaya inovasi. Okey, memupuk budaya inovasi. Okey cikgu, terima kasih. Okey, siapa nak cuba isi yang pertama? Tapi kan bila kita tak ada bahan, cikgu fahamlah. Siapa yang ada bahan nak cuba yang kita highlight tadi? Siapa nak cuba? Oh, saya tak ada bahan tu. Ya. Ada printer kat asrama ni. Bawa phone je. Masih hilang je. Tak boleh pula. Cukup-cukup lah makan Haikal. Cepat cuba Haikal. Nak try cikgu? Ya, bagus. Try. Okay. Tak apa. Kah? Faedah membudayakan inovasi dalam kalangan pelajar ialah membantu pengusaha industri kecil dan sederhana menjana pendapatan. Okey. Selepas itu, siapa nak sambung? Siapa nak sambung? Ya. Ini masuk ke isi yang kita cari tadi tu, John. Ya, ya, ya. Masuk terus saja. Saya tak ada bahan. Alamak. Samalah saya. Alah, kesiannya. Mama Haikal ada bahan. Selain itu, ya, melatih murid berfikir dan mencapai tahap kemahiran. Ya, bagus. Di samping itu? Okey, kita nak letak berapa isi ni untuk faedah sebab kita ada isi dekat lagu. Berdua cukup lah. Kan? Lagu pun ada lagi kan? Kita dua, nak letak. Lagu dah tiga. Lagu lagi sikit. Lagu sikit kata dia pendek. Di samping itu lagu tadi. Dapat meningkatkan inovasi kan? Dapat meningkatkan productivity. Okey, seterusnya menciptakan kreativiti. Okey. Seterusnya dapat menciptakan kreativiti. Akhir sekali melahirkan guru inovatif. Bagus. Jadi kita ada berapa isi tadi kita letak? 5. Lima isi dah kita letak. Okey. So, 3. Kita nak letak 3. Apa? 3 aje lah. 3 isi. Okay. Kita boleh letak sekarang. Fokus 2 cepat. Usaha. Usaha cepat. Kah? Usaha. Please. Antara usaha. Usaha memupuk. Mau utara. Sayang tak mau utara. Buat usaha tu kui. Usaha. Usaha untuk. Usaha memupuk budaya inovasi ialah. Guru boleh mencetus budaya inovasi ketika sesi pembelajaran dan pengajaran.
Okey, selain itu? Selain itu, guru boleh mengadakan pertandingan inovasi pada peringkat sekolah. Ya. Seterusnya? Penggunaan internet di sekolah harus ditingkatkan. Akhir sekali? Persatuan ibu bapa menyediakan dana khas untuk memberikan galakan dorong kepada mereka. Okey, bagus. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya, tema kita. Budaya inovasi. Hendaklah diimplementasikan. Boleh? Ditingkatkan boleh? Supaya kita ada inovasi, negara kita, inovasi ni dapat kat kita. Maju. Okey. Meningkatkan produktiviti. Produktiviti ada dah tadi. Yang tu yang kita kata kamu ambil isi dalam petikan. Okey? Sebab kesan ni kamu kena fikir di luar daripada petikan. Okey, inovasi bukan hanya pelajar dapat. Betul tak? Inovasi ni luas. Kadang bila dengan inovasi negara kita akan maju. Betul tak? Jadi inovasi kesan. Tapi jangan cadangan kamu luar daripada kesan inovasi tu. Jadi bila inovasi, kita ada inovasi, negara kita lebih maju. Maju. Okey, kalau kamu kata ekonomi kita lebih stabil. Lebih stabil, boleh tak? Tapi bagi cikgu, negara lebih majulah ataupun negara dikenali di serata dunia. Betul tak? Jadi kesan yang ada kaitan dengan inovasi. Okey? Inovasi ni maknanya kita buat perubahan kan? Penambahbaikan. Kadang-kadang orang kata pun nak makan pun lepas ni kita tak payah guna tangan dah. Kita guna inovasi tak tahulah nak guna apa. Punya penjagaannya kita lah ni kan. Robot tu, robot suap. Itulah cikgu pun nak guna robot tapi buat masa suap. Masuk hidung kalau suap. Cikgu kalau boleh nak Doraemon je, cikgu nak poket dia tu. Kan? Kembali ke zaman silam. Okay? Dia cikgu yang pintu kelepin tu. Itu pen pula. Dapat poket Doraemon. Tak payah paksa-paksa dah kita. Kita pergi lah ke depan tu. Okay, cikgu. Betul. Aduh, ada pula cikgu hampa ajak macam ni. Okay, terus nak. Okay. Bagus, semua bagus. Yang ni dah lepas dah. Aduh, patutnya lambat. Okay. Isi tadi. Cikgu, dah kan isi kan? Okay, yang ni. Yang ni lah. Membudayakan inovasi ya. Yang ni fokus satu. Fokus satu dalam petikan ada 4 isi. Fokus dua dalam petikan usaha ada 5 isi. Kemudian fokus satu dalam bahan dua lagu ada 3 isi. Fokus dua dalam lagu tiada. Okey. Kemudian ini cara nak buat pendahuluan. Senang kan? Ambil tema nak? Allah yang ni terlebih. Okey, petikan kepentingan. Mana-mana satu yang kamu sebut semua betul. Maslahat pun kita terima. Okey, membudayakan inovasi dan cara-cara membudayakan inovasi. Walaupun ulang, cikgu haraplah kamu tolong ulanglah tema tu. Tak rugi, tak bagi cikgu tak banyak sangat patah perkataan. Okey, dalam kalangan murid, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. 2 markah. Macam tadi juga, kalau kamu hanya sentuh mana-mana fokus, kamu hanya dapat 1 markah. Dan dalam kalangan murid ni, macam tadi juga, dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, 1 markah. Jadi kesimpulan, budaya inovasi dalam kehidupan. Kalau kamu kata budaya inovasi perlu diamalkan pun cikgu dah terima. Tak ada ke dalam kehidupan pun dah terima. Perlu diamalkan supaya masyarakat ataupun negara lebih maju. Okey, budaya inovasi dalam kehidupan perlu diamalkan dapat 1 markah. Okey, boleh setakat ni? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Bagus. Okey, yang ini adalah satu contoh rumusan yang dibuat oleh seorang pelajar. Okey, cikgu tak boleh bagi tahulah pelajar tu siapa. Okey, betul tak rumusan dia? Betul tak rumusan dia? Okey, kamu baca. Betul tak rumusan dia? Kamu rasa dia boleh dapat berapa markah? Yang ni cikgu hanya salin balik saja. Salin balik saja rumusan yang dia buat. Full mark. Full mark. Okey. Siapa
Siapa kata dia dapat full mark? Siapa kata dia dapat sekian-sekian markah? Confirm full mark? Tak, 29. 25. Jumlah perkataan dia betul tak? Okay. Okay. 29, 25. Siapa yang kata dia dapat 25 ke atas? Saya. Yeah. Okay. Siapa yang kata dia dapat 20 hingga 25? Saya. Okay. Siapa yang kata dia dapat kurang daripada 20? Saya. Yeah. Oh, ada juga. Okay, tak apa. Kita tengok nak. Kita tengok. Okay, jadi rumusan ini, kalau ikut cikgu kata tadi tak payahlah ini sebab yang ni bukan kata hubung tau. Yang ini dia kira satu juga batang perkataan. Jangan tulislah nak. Rumusan membincangkan cara, betul tak? Cara adalah fokus dua. Usaha, cara, langkah sama dah? Sama. Cara tapi dia letak fokus dua. Cara memupuk budaya inovasi pelajar sekolah, yang ni dia letak pelajar sekolah kat depan. Pasal dia ambil dekat dia punya ni, tahu tak dia ambil kat mana? Dipetik tu, betul tak? Dipetik tu. Dia ambil kat dipetik. Pandai budak ni. Okay? Dan faedah inovasi. Nampak dia ulang balik tema. Faedah inovasi. Betul lah. So dia akan dapat P2. Okay? Kemudian tengok dia tulis. Cara-cara memupuk budaya inovasi ialah. Kan? Cara kan? Cara ni, dia saling balik saja tema ataupun fokus dua dengan tema. Ialah, nampak? Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan mata pelajaran yang berteraskan inovasi. Ada subjek sampai lengkap. So, dia dapat. Tapi yang ni, dia letak fokus dua dulu, betul tak? Dia letak fokus dua. Sebab tu cikgu kata, nak letak fokus satu dulu boleh, nak letak fokus dua dulu pun boleh. Sama aja dalam apa? Pendahuluan. Okay? Selain itu, guru. Guru boleh mencetuskan budaya inovasi semasa mengajar. Yang ni dia tukar. Sepatutnya semasa pengajaran dan pembelajaran kan? Tapi konsep dia masih sama. So, jadi dia terima. Tapi kalau ikut nanti kamu jangan tukar lah. Okay? Tiba-tiba kamu kata semasa mengajar. Cikgu je mengajar. Kamu tak belajar. Takut dia kata macam tu pula. Tapi yang ni dia terima lah. Okay? So, kamu talin je sepenuhnya nanti. Seterusnya, murid diberi pendedahan tentang kaedah saintifik bagi menguji dan menghasilkan sesuatu produk. Tak ada kan tadi kan? Salah yang ni. Salah. Okay. Di samping itu, guru boleh mengadakan pertandingan inovasi. Betul tak? Betul tak yang ni? Senyap rasanya. Betul cikgu, betul. Betul kan? Tadi ada sebut. Kamu ada sebut tadi. Jadi C3. Okey, yang C1, C2, C3. Seterusnya, selepas itu. Dia guna selepas itu pun kita terima. Okey, kata hubungan tu tapi kira satu saja. Penggunaan internet di sekolah harus ditingkatkan. Lengkap ayat dia. Okey, jadi C4. Untuk merealisasikan budaya inovasi. Sebenarnya sampai sini saja kita dah terima. Tapi nak tulis sampai habis pun tak ada masalah. Okey, cikgu saja nak bagi kamu tahu sampai mana, cikgu write kat sini. Sepatutnya kalau ikut cikgu write kat sini. Okey. Akhir sekali, Persatuan Ibu Bapa dan Guru juga hendaklah menyediakan dana khas. Okey, lengkap? Okey, lengkap. C5. Jadi kat sini nampak fokus dua, dalam petikan dia jumpa banyak fokus dua kan? So dia letak sampai lima. Sampai lima, sudahlah dia ni. Sekejap lagi, fokus satu dia nak letak berapa? Tengok dulu. Faedah inovasi adalah meningkatkan produktiviti terkini. Dia ambil kat mana ni? Dekat lagu. Betul tak? Iya. Ya, dekat lagu. Jadi B1. Dan melahirkan guru inovatif. Dia gabung dua isi dalam satu ayat. Jadi B2. Hasil inovasi daripada Zul Design Atrotronic telah berjaya membantu pengusaha kecil dan sederhana menjana pendapatan. Isi dekat mana? Ini bukan cara apa? Macam membantu. Membantu cikgu. Menjana pendapatan. Isi apa? Faedah kan? Faedah.
faedah dalam membantu menjana pendapatan, kita dapatlah sayang. Pendapatan ni kita dapat, bukan kita kita buat. Ha? Bukan langkah dia, kita dapat. Pendapatan kita dapat. Nah, menjana pendapatan, membantu tu. So, A2. Jadi, nampak tak kat sini? A dia sentuh. Satu saja isi dia A. B ada dua. B ada dua. Okay? C ada lima. C ada lima. Jadi isi dia berapa ni? 5, 6, 7, 8. Dia sentuh tak semua bahan? Ha. Okay. Saknas, kawan cikgu tanya nak nombor telefon cikgu. Cikgu bagilah sekejap kan. Sekejap yang kata kamu terdekut pula. Tapi jangan tanyalah cikgu makan kedok lagi. Kalau nak tanya cikgu makan kedok lagi, Wak Mai hantar makanan kat cikgu. Tak apa. Nah? Okay. Kesimpulannya, kita mestilah, cikgu rasa pelajar ni dia masih terikatlah dengan orang kata apa, dulu kita kata ada pihak kan, tapi tak salah sebab dia ada tema. Okay, dia ada tema. Kita mestilah memupuk budaya inovasi, jadi tema dia memupuk budaya inovasi supaya negara kita menjadi terbilang cemerlang dan gemilang. Amboi, hebat semua budak ni. Jadi kesimpulan dia, 2 markah. Okay. Jadi nanti macam itulah cikgu, cikgu kamu kena buat macam ni. Okey, sebab A ada 4 isi tadi, dia senang P 2 markah. A maksudnya kenapa cikgu kamu kena buat macam ni? Supaya dia tahu, kamu tahu dan cikgu kamu boleh bagi tahu kamu kenapa kamu dapat kurang markah, sebab kamu tak sentuh A, langsung tak ada markah. Okey, tapi yang ni dia sentuh walaupun satu. B 2, dia sentuh 2. Dan C dia sentuh semua. K2. Jadi markah dia 30 markah anak-anak cikgu. Sebab cikgu kata tadi, kamu hanya perlu sentuh sekurang-kurangnya setiap bahan satu isi kan? Pandai budak ni. Okay? Jadi kesalahan bahasa sebenarnya adalah macam sikit-sikit lah. Tapi cikgu, kira cikgu memang kita abaikan lah bila cikgu salin balik, cikgu perbetulkan je lah. Tak ada masalah. Adalah sikit-sikit kesalahan bahasa. Kalau ikut dia punya kertas pun banyak dia garis-garis je. Ha, jadi taklah. Jangan risau. Garis je lah. Kalau tak sempat correction tape tu lambat. Kamu garis saja. Okay. 30 markah anak-anak cikgu. Okay. Ha, jadi ha, ni. Yang ni cikgu nak tunjuk contoh. Tak nampak tak apa. Yang atas-atas ni tak perlulah nampak. Ni nampak tak ni? Sebenarnya ni. Kertas dia lah ni. Punyalah comot. Okay. Jadi dia dapat 2 markah. Cuma di sini anak-anak cikgu. Cikgu nak bagi tahu. Okay. Kalau kamu dapat pendahuluan 2. A tadi ni. A. Kamu tak sentuh langsung. 0 markah. Okay. B kamu tak sentuh langsung. Okay. 0 markah. Dan C. Katalah C ni. Ada 8 isi yang diberi. Ada 8 isi 16 markah. Kamu takkan dapat markah penuh anak-anak cikgu. Okay, kamu takkan dapat markah penuh sebab dia akan tolak 4. 4-nya dari segi A kamu tak sentuh, B kamu tak sentuh. Jadi markah isi kamu hanya 12. Campur pendahuluan 2, kesimpulan 2, 16. Bahasa memang kalau cantik dia takkan tolak apa-apa. 10. Jadi cikgu. Ya. AB tu apa? Maksudnya AB di sini fokus. Okay. Yang ni A ni fokus yang ada dalam petikan. Betul tak? A. Fokus faedah tadi yang dalam petikan. Okay. B pula fokus yang ada dalam lagu. Yang ni dalam lagu. Okay. Dan C. Okay. Yang dalam petikan. Tapi yang ni A, B, C kamu tak perlu ambil tahu lah anak-anak cikgu. Kamu hanya tulis semua, maksudnya kamu kena ambil semua bahan. Tak perlu fikir lah A, B, C, D, E tu nah. Tak perlu nah. Yang ni just nak bagi kamu, cikgu nak kamu tahu lah, kamu sentuh semua bahan saja. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Okay, cikgu. Okay. Kalau bahasa cantik, boleh je bagi 10. Nampak yang cikgu tulis. Okay. Ha, kalau 12 markah je tak perlu tolak markah bahasa kalau cantik semua. Okey. Ini contoh. Contoh yang ni. Yang ni nampak dia salah ni. Dia salah tema.
cara membudayakan menciptakan inovasi. Kita terima yang ni dalam kalangan murid dan kepentingan dalam melonjakkan transformasi pendidikan negara. Salah ni. Tema lain. Tak sama tema. Jadi P dia dapat satu markah sahaja. Satu markah sahaja. Okay. Cuma dia kata kalau kamu tulis dan kepentingannya dapat pula dua markah. Tapi kena adalah cara membudayakan inovasi ni dan kepentingannya. Tapi kalau cara saja tak dapatlah. Maksudnya kena ada juga sentuh tema. Jadi yang ni menyebabkan P dapat satu. Okay. P dapat satu. Yang ni A kosong. A kosong dia tak sentuh langsung untuk A. Maksudnya fokus dalam petikan dia tak sentuh. Fokus dalam B dia sentuh. Dia sentuh dalam lagu. C dia sentuh banyak. Jadi yang ni 10, 4, 14. Yang ni kosong. Jadi dia dapat markah isi 17. Kesimpulan dia betul semua. Guru dan ibu bapa haruslah bekerjasama dalam membudayakan penciptaan inovasi betul dalam kalangan murid agar transformasi pendidikan negara melonjak. Baguslah. Yang ni kita terima. Jadi K2 isi 17, markah bahasa 9 sebab ada dari segi kesalahan lah di sini. Ayat dia tak lengkap. Jadi kita tolak satu bahasa. Okey. Ini contohlah. Okey, seterusnya. Rumusan di atas adalah tentang inovasi. Masalah lah. Tak ada langsung kata kunci. Inovasi bermaksud memang tak ada. Yang ni memang salah tu. Okey. Yang ni pula, nampak ni yang cikgu kata ni. Dia ubah ayat anak-anak cikgu. Akhir sekali, demi merealisasikan budaya inovasi, penggunaan internet di sekolah harus digunakan untuk membolehkan guru dan murid melayari laman web. Harus digunakan. Dia jangan. Sebab tu cikgu takut kalau kamu ubah ayat, faham tak? Yang ni contoh ni, betul ni. Okay? Maksud dia lain. Yang ni pula, maksud dia lain. Sebab tu cikgu, kamu jangan ubah ayat lah. Ya? Kalau ditingkatkan. Mana? Kalau yang mana? Kan dia masih di sekolah, habis ditingkatkan. Boleh. Ditingkatkan boleh. Ayat pasif lah. Tapi yang ni digunakan lagi. Okay? Nampak dia baca ni, dia baca betul-betul. Jadi salah lah dia ubah ayat. Kemudian nampak ni kesimpulan, budaya inovasi hendaklah dipupuk sejak kecil lagi bagi menambahkan idea inovasi mereka. Ambil dalam teks. Okay? Yang ambil dalam teks. Jadi tak terima lah. Okay? Dapat. Dia tahu berapa markah je? Empat? Empat markah. Rugi lah. Habis salah. Sayang. Okay? Seterusnya, yang ni. Hukuman pada edisi pertama. Nampak tak? Cara-cara meningkatkan kamus dewan edisi keempat ialah pedih. Orang meningkatkan inovasi je. Okay? Jadi maksudnya kalau yang pertama ni salah, isi yang selepas tu betul, kita maksudnya cara tema dia salah, kita terimalah yang bawah tu. Kita terima. Kita hukum isi pertama je. Tapi sebenarnya dia pun tak banyak nak betul pun. Yang ni ada dapat satu je kot. Satu je. Satu je yang betul kat sini. Yang lain semua salah. Okay. Langkah-langkah guru inovatif. Tengok. Langkah-langkah guru inovatif melonjakkan transformasi. Memang. Tapi dia ambil lah. Dia ambil dalam lagu. Okay. Ialah menciptakan kreativiti. Ialah menciptakan kreativiti. Bukan langkah tadi kan? Faedah. Okay. Faedah. Sayang. Sebab langkah dia. Yang melahirkan guru inovatif. Sayang tu guru inovatif melonjakkan. Memang salah lah. Habislah. Ayat dia memang terbalik kuang lah orang kata. Okay. Pihak kerajaan haruslah meningkatkan inovatif. Ini. Inovatif ini tu apa? Okay. Inovasi ini agar inovatif. Memang salah lah. So kosong markah. Dia dapat je lah 4 markah. Dan ayat dia sebenarnya tak ada subjek. Yang tu cikgu sebut tadi. Ayat tak ada subjek. Okay. Boleh? Boleh. Okay. Habis dah. Cepat pula cikgu habis kali ni. Okay, cikgu doakan
Semoga anak-anak SPM 2021 mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM dan berjaya dunia amin. Dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah amin. Faham dah? Faham. Kalau betul nak nombor telefon cikgu, nak bahan ke, nak tanya ke, cikgu tak ada masalah, cikgu boleh menjawab soalan kamu. Okey. Dan sekian, terima kasih. Ada soalan? Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Gula teraya. Dan untuk yang siapa ada ujian lisan? Ujian apa Al-Quran, kemahiran Al-Quran esok? Buat elok-elok nah. Dah habis dah cikgu. Dah habis tu cikgu yakin kejayaan cemerlang untuk kamu semua. Yang akan ambil kejayaan cemerlang untuk kamu semua. Kalau cikgu tahu buat kuis banyak lagi. Cikgu duk takut kuis tak sempat buat. Aduh. Tadi kami rekomen awal-awal cikgu tak mari. Cikgu punya risau tak.